Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya dalam channel ini. Pada video kali ini dan pada kesempatan kali ini juga, kita akan memberikan sebuah informasi baru kepada kalian semua, yaitu mengenai Danang Pradana Diva akan kembali ke panggung dangdut Indosiar atau akan menghibur para pecinta dangdut Indonesia di Liga Dangdut Indosiar tahun 2020 ini. Bagaimana informasi dan kabar tersebut? Simak videonya sampai habis. Sebelum kalian lanjutkan video ini, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga untuk berikan kritikan dan masukan melalui komentar di bawah video ini. Berangkat dari ajang pencarian bakat Dangdut The Academy 2, nama Danang Pradana Diva kian melambung tinggi. Kini, ia dikenal sebagai pedangdut generasi baru yang brilian dalam bermusik. Danang sekarang ini dijuluki dengan nama Genius of Dangdut yang diberikan para senior dan publik kepada dirinya. Danang tak hanya manggung di negeri sendiri, tetapi dalam waktu singkat ia juga mampu merambah negara-negara tetangga di Asia, bahkan termasuk Amerika. Danang juga dikenal produktif berkarya, terbukti di bulan Februari yang lalu ia sudah merilis single terbarunya. Seiring dengan popularitas yang menanjak, banyak perubahan yang terjadi. Salah satunya, waktunya kini benar-benar padat. Kebanyakan orang atau teman-teman lamanya mau tak mau juga berbeda memandang aktivitasnya sekarang ini. Meskipun begitu, Danang sadar bahwa ini merupakan konsekuensinya sebagai artis atau penyanyi. Namun bagi Danang, hal itu bukanlah dibuat-buat oleh dirinya sendiri. Kesibukan dan aktivitasnya yang padat menuntutnya tak banyak waktu dengan hal yang lain. Selama ini banyak yang mengatakan jika Danang tak berbalas budi kepada dangdut Indosiar yang telah membuatnya dikenal oleh publik. Danang mengaku jika hal itu tidaklah seperti yang difikirkan. Jarangnya ia hadir dalam acara dangdut Indosiar disebabkan karena kesibukan di tempat lain. Namun, Danang juga mengatakan bahwa ia akan kembali ke panggung dangdut Indosiar untuk bertemu dengan teman-teman lamanya dan juga dengan para artis senior lainnya. Itu saja informasinya yang bisa kami sampaikan kepada kalian semua mengenai Danang Pradana Diva yang akan kembali menghibur panggung dangdut Indosiar nanti. Jika ada kesalahan, kami minta maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.